Oke guys, kita ambil motor di pengangkutan. Ini motor yang akan kita konversi dari motor listrik ya guys. Oke. Ini motornya kita akan upgrade dan konversi. Top. Oke. Hari ini kita kedatangan motor ya, langsung dari Tanjung Balai. Kita akan upgrade jadi motor listrik. Mekanik Bang Agus, sang mekanik andalan. Kita akan upgrade di Sendeng Speed. Top. Oke, masuk lagi sekarang di tahap pembongkaran. Dimana pembongkaran sekarang sudah hampir menuju engine dibongkar. Oke, jadi akan di rumah motor konversi. Oke guys, sekarang sudah terpasang build DC-nya di sini. Nah, yang situ juga. Jadi kita akan proses lagi konversi dan ini juga lagi tahap pemasangan body. Oke, pasang bodinya. So, jadi bagaimana selanjutnya? Ikuti terus video saya. Oke, dan sekarang sudah tahap naik rangka. Naik rangka ya guys, sekarang sudah naik rangka yang dari awalnya tadi belum naik, jadi sudah naik. Lagi proses juga naikin rangka. Oke, jadi bagaimana nanti proses selanjutnya? Kita akan videoin step by step. Top. Oke, sekarang sudah kita pasangin bracket untuk baterai. Dimana cukup dilas saja di beberapa titik sini saja. Sudah ada cukup kuat. Nanti baterainya akan dipasang seperti ini. Oke, ikuti terus videonya. Oke. Untuk bracket ya, untuk pulley kita pakaikan ini. Tapi kita akan lakukan pengikisan di bagian sini lagi dan juga di sini sehingga tidak jedut ke sini. Jadi ini juga tidak jedut di sini ya. Jadi kita akan rakit pulley racing. Oke guys, bracket untuk weekend seperti ini ya. Jadi kalian nanti pahamin seperti ini bracketnya dan tinggal baut saja. Oke. Oke guys, seperti ini penampakan daripada untuk bagian CVT-nya. Kita pakai pulley yang depan lebih besar dan yang belakang lebih kecil. Seperti ini penampakannya ya. Jadi lebih elegan sehingga slip menjadi berkurang. Ada juga untuk belnya juga ada. Ini ya, mengatur keras atau enggaknya untuk ini. Jadi ini sangat aman dan seperti ini penampakan. Yo, jadi terus videonya. Oke guys, inilah instalasinya ya, yang sudah terpasang rapi untuk apa, sudah menyala. Ini juga ya. Sudah menyala ya. Oke. Jadi sudah selesai motor konversi yang kedua kita. Yang pertama yang itu, yang pertama yang ini. Oke, so buat jadi kalian yang mau konversi, silahkan di Sendeng Speed. Jamin hasilnya perfect. Mantap. Plat BK Bosku, Medan punya.